Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi memastikan 17 personil polisi telah diperiksa Bidpropam terkait penyelidikan kasus tewasnya 7 orang remaja di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Selain anggota Polri, 10 orang warga sipil juga telah diperiksa. Anggota Polri, ya, anggota Polres, kemudian ada Polsek Jati Asi, ada Polsek Rawalumbu atau Bantar Gebang. 17 kan? Yang 10 itu 7 ini 7 masyarakat yang diamankan dan ada yang diselamatkan juga itu diperiksa dan 3 tersangka. 3 tersangka yang bawa senjata tajam yang saat ini disidik oleh Polres Metro Bekasi itu juga diperiksa. Jadi total ada 27 yang sudah dilakukan pengambilan keterangan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.